KPU RI menggunakan pola sedang, bukan pola maksimal dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Idam Kolib mengatakan, pola penerimaan berkas pendaftaran Capres dan Cawapres ini dilakukan agar efektif dan efisien. Ya, waktu yang ditetapkan itu cukup, karena memang semuanya juga sudah kami simulasikan dengan baik ya. Jadi tinggal nanti bagaimana kami lakukan sosialisasi kepada partai politik ataupun gabungan partai politik agar mempersiapkan dokumen administrasi pencalonan bakal pasangan calon presiden wakil presiden ini dengan lengkap dan benar. Dan dalam waktu dekat juga kami akan lakukan sosialisasi persyaratan pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden. Hidam Kolik pun menambahkan, opsi waktu pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024 yang ditetapkan pada 9 sampai 25 Oktober 2023 dirasa cukup karena KPU telah melakukan simulasi dengan baik.